Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Patar Statar. Hari ini kita akan main Minecraft ya teman-teman. Dan aku akan bawa kalian untuk menjelajahi sebuah situs di dalam air seperti Atlantis teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan seru-seruan gitu ya. Dan supaya lebih seru, modenya akan aku ubah ke mode survival ya teman-teman. Supaya kalau misalkan kita mati ya, nanti tools kita bisa hilang. Jadi kita supaya lebih deg-degan, oke? Langsung aja, karena kondisinya sudah mau malam nih di sini, kita harus segera ke village yang ada di belakang sana. Oke, nah sekarang kita udah sampai di desa dan terlihat udah malam. Pasti nanti bakalan ada banyak zombie. Dan oh tidak, ada bocil tidur. Kita harus nyari tempat tidur secepatnya, karena kalau enggak nanti bisa mate saya di luar sini ya. Kita kesini. Sip. Maaf ya. Oke, thank you. Now, sekarang kita bisa keluar dan kita akan melanjutkan petualangan kita kembali. Dan karena tujuan kita hari ini adalah menjelajahi Atlantis, jadi kita akan ke laut. Oke teman-teman, dan kita pending dulu mainnya karena sudah maghrib dan aku harus sholat maghrib dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, creeper. Halo teman-teman, kita balik lagi ya. Kita melanjutkan permainan kemarin. Jadi itu bekas kita di blow up. Hampir kita di blow oleh creeper gitu kan, atau diledakkan. Tapi bersyukurnya kita bisa dapat makan nih. Kita bisa dapat ayam. Kita simpan ya. Kita makan. Seperti janji aku tadi, kita akan kita akan menelusuri Atlantis. Nah, jadi aku udah mencari tempatnya ya teman-teman ya, supaya kita tidak usah menunggu lama-lama. Nah, gimana caranya? Ada ini, kita bisa taming si doggy nih teman-teman. Kita bisa punya doggy. Hup, oke. Kita sekarang punya doggy. Nah, kita ajak doggy kita ini untuk menjelajah bareng-bareng Atlantis. Gimana, kalian suka nggak? Ayo, ayo. Tempat kita yang kemarin, dan di sana aku udah menyiapkan peralatan. Kenapa cepet banget lapar ya? Aku udah menyiapkan peralatan nih yang bisa kita gunakan untuk menyelami Atlantis yang luas. Oke? Jadi, nah itu apa ini namanya ya? Altar apa ya? Atau nah ini sudah siap di sini. Kita akan buka. Dan di sini kita punya ada makanan dan ada perlengkapan, karena kita di sini survival mode gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita mati, ya kita akan spawn dan barang-barang kita akan tenggelam di lautan semuanya. Oke. Jadi supaya seru, bagaimana kita menghindari berbagai macam rintangan yang ada di game ini gitu ya. Langsung aja. Si Patrick pakai. Oke. Let's do it, friends. Oke. Dan kita tidak, tapi ini potion water breathing, kemudian ada night vision. Oke. It's all enough. Ini semua sudah cukup dan kita harus membuat perahu. Jangan lupa, kita akan buat perahu dulu. Kita buat juga, kita akan buat crafting table. Very good. Nah, kita akan kembali ke tempat yang tadi. Oke, sekarang kita akan membuat stick. Oke. Lalu kita akan buat
kapak dari kayu pun sudah cukup. Kemudian kita juga akan membuat pancake. Oke. Apakah di sini kita bisa menemukan batu? Saya harap kita kita ambil secukupnya saja. Kalau kalian mau, kita akan menjelajahi palung-palung yang ada di dunia Minecraft. Ada palung Mariana gitu ya, kayak palung terdalam yang ada di dunia gitu. Jadi kalian tulis di komentar ya, kalian mau gak sih menjelajahi palung-palung yang ada di Minecraft ini? Siapa tahu kita menemukan monster-monster laut, ya enggak kan? Seru banget pasti kalau ada monster-monster laut seperti itu ya. Kita juga jangan lupa buat ini, the boat, obviously. Jelas sekali, kita jangan lupa membuat perahu. Dan sekarang kita akan tancap gas. Ayo kita tancap gas ke lokasi tujuan kita. Semoga tidak berpindah kemana-mana. Wow, itu dia. Dan lokasinya itu ada di bawah pegunungan-pegunungan es ya, teman-teman ya. Semoga itu benar, itu ada pegunungan-pegunungan es ya. Dan di bawah sana itu ada istana. Bukan istana ya. Ada sebuah situs lah seperti itu, teman-teman. Situs purbakala lah. Nah, itu tuh kalian bisa lihat tuh yang menyala-menyala di bawah air. Nah, kemungkinan sih itu ya. Jadi ini bukanlah petualangan yang biasa-biasa saja, tapi petualangan yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, oke? Dan juga kalian subscribe. Oke, kita akan mulai di sini. What? Wow, ternyata ada guardian ya. Wah, ini gawat banget kalau kayak gini ya, teman-teman ya. Sekali serangan aja udah bisa bikin KO seperti itu. Wah, tadi jump scare. Oh my god no. Gimana cara kita mendekat ya? Pertama kita akan minum potion night vision. Oke. Kemudian oh. Again, man. Lagi. Oh, kita harus ini dulu, teman-teman. Kita harus polos dulu sampai health kita, bar healthnya penuh ya. Kalau kita nggak pakai topi kura-kura tadi, sepertinya kita bakalan langsung mati deh sini. Dan juga untuk mempercepat regenerasi mungkin. Kalau wow, no. Oh, hebat banget sih ikan itu, gila. Hebat banget ikan itu. Saya sampai bergetar-getar nih, sampai merinding, teman-teman. Regenerasi ikan itu ya. Nah, saya akan save dulu terus backup ya, supaya kalau kita mati kita bisa tetap melanjutkan petualangan. Oke. Pertama kita minum night vision dulu. Kita makan dulu. Kemudian kita minum night vision kita. Kemudian kita minum water breathing kita. Oke, yang selama 3 menit. Oke, let's go. Oke, awas itu serangan mereka, hampir mengenai saya. Awas. Apakah kita dikejar-kejar oleh para guardian? Dan ini dia, teman-teman ya. Wow, benar-benar luar biasa sekali ya. Oh no, ada para guardian. Harus segera. Wow,
Wow. Gimana menurut kalian? Kalau keren, jangan lupa ya videonya di like, oke? Okay? Masih besar loh, masih banyak loh ini. Dan di dalam ini dan di dalam air kita itu sangat cepat lapar ya. Sangat cepat lapar gitu. Cepat banget laparnya. Wow, wow, ternyata di sini juga ada kayak gini ya teman-teman ya. Wow, wow. Kita tersedot-sedot terus ya. Wah, ayo kita harus naik ke atas, kalau enggak kita bisa kena damage. Tapi ini salah satu tips. Kalau kalian di dalam air, kalian bisa mengambil nafas dari gelembung-gelembung itu ya, teman-teman. Wow, wow, wow. What are you doing, man? Tuh dia. Wow, wow, gak akan kena ya. Karena saya sangat ahli ya. Wow, no, please. Oh no, oh no. Oh no, you can't, man. Come on, man. Oh, mereka sangat tidak bersahabat dengan aku. Wow, wow, please. Serem banget sih jump scare si. Oh no. No, man. Ternyata gamenya tidak save. Ya sudah. Lah. Kalau gitu, nah, kita usir saja dia. Kita tidur. Oke. Oke, oke. Nah, kalau gitu ya, kita supaya lebih enak kita akan ganti game mode-nya ke kreatif ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kalau pakai survival bisa langsung mati tuh. Sekarang cobalah pakai kreatif aja. Dan oke, okay, sekarang kita minum night vision-nya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke situs ini ya. Bawah air tadi ya. Dan itu dia. Dan di sini ada palung gitu kan. Nanti kita akan jelajahi palung yang lain ya, yang lebih horor gitu kan dari ini kan. Nah, ini nih yang bikin jump scare. Ikan-ikan ini. Dan ternyata ini di dalamnya bisa dimasukin loh. Wow. Aku tercengang. Ada apa di dalam sini ya? Wah, jangan-jangan ada ini ya, harta karun ya, seperti yang ada di film-film ya. Coba kita. Oh my. Nah. Apa nih di sini? Wih. Ini kok ada guardian besar banget. Wah. Wow. Wow. Struktur piramid seperti ini ya. Wah, kita ada di dalam situs nih. Wow. Ini kayak, kan aku pakai skin Patrick ya, jadi dia kayak ada di dunia Bikini Bottom ya teman-teman ya, seolah-olah gitu. Kalau misalkan kita break ini, kira-kira di dalamnya ada isinya gak? Atau hanya labirin-labirin seperti itu tadi ya? Wow, kayak yang di film-film gitu teman-teman ya. Jadi kita akan keliling-keliling lagi. Kita akan cari lagi ya. Apa cuman dua bangunan ini aja gitu ya, atau ada lagi? Dan ini dia connect ke bangunan ice, teman-teman. Nah, dan kita muter-muter. Oh, ternyata. Oh, tadi kita tuh di atas sini, teman-teman. Dari kita itu di dalam sini gitu. Di atas sini. Nah, dan di sini masih ada bangunannya lagi gitu. Dan sungguh keren sekali ya. Sungguh-sungguh keren sekali. Sungguh-sungguh mantap sekali.
Oke. Kita akan berfoto di sini. Berfoto di sini, ayo come on. F2. Oke. Oke, dan begitu teman-teman ya. Dan sekian video kita pada hari ini. Kalau misalkan kalian punya request-request tertentu, kita mau jalan-jalan kemana, oke? Kalian bisa komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di channel kesayangan kita, next episode. Goodbye, bye-bye, love you.